Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini, Anda sedang menyaksikan UM Metro News bersama saya, Indah Putri Amalia Adha, dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Civica UM Metro. Pemirsa, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU Arafah Muhammadiyah Metro bersama PT Cahaya Multazam menggelar acara Spirit Sukses pada Sabtu 11 Mei 2024 di Hotel Bandara Syariah Natar. Gelar acara Spirit Sukses, KBIHU Arafah Muhammadiyah kerjasama dengan PT Cahaya Multazam. Acara ini mengangkat tema yang menginspirasi, yaitu menyusun kembali visi besar pejuang Baitullah Cahaya Multazam di 1446 Hijriah. Acara ini dihadiri oleh Direktur Marketing Cahaya Multazam, Trainer Nasional, Direktur Utama Cahaya Multazam, Komisaris Cahaya Multazam, konten kreator inspirasi, dan lainnya. Dalam mendukung kesuksesan acara ini, Karnadi selaku manajer Cahaya Multazam menyampaikan bahwa acara ini dihadiri oleh 500 orang peserta baik daring maupun luring. Imam Muntaha selaku Direktur Utama Cahaya Multazam menyatakan bahwa PT Cahaya Multazam merupakan pelayanan yang mengedepankan pembinaan dan mempunyai mutu yang unggul. Pada tahun ini, PT Cahaya Multazam memberangkatkan 100 jamaah haji. Dalam upaya menjaga kualitas layanan, PT Cahaya Multazam menjalin kerjasama dengan KBIHU Arafah Muhammadiyah Metro untuk memberikan pelayanan haji dan umroh yang prima, aman, dan nyaman bagi masyarakat Indonesia. Ya, Cahaya Multazam itu menerapkan pelayanan, mengedepankan pembinaan. Jadi memang Cahaya Multazam punya moto adalah ketika umroh bersama Cahaya Multazam, kita akan menemukan makna dan rasa. Dan insya Allah itu tidak didapatkan di perusahaan-perusahaan lain. Di antaranya pelayanan kita adalah fasilitas long di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian hotel kita mulai bintang 4 sampai bintang 5, pesawat juga kita pesawat yang Masya Allah bagus-bagus, Saudi, Airline dan Garuda Indonesia, ya kemudian ada pesawat-pesawat yang juga kapasitasnya sama seperti Saudi, seperti Emirates, Etihad itu juga kita gunakan. Kemudian di Cahaya Multazam juga kita melayani paket hotel di Mekah dan Madinah, juga paket handling yang ada di Jeddah. Untuk masyarakat Lampung, pastikan umroh bersama Cahaya Multazam, rasakan pelayanannya, rasakan kebersamaannya, rasakan pembinaannya, dan seluruh warga Indonesia. Ayo umroh bersama Cahaya Multazam. Wabil khusus lagi untuk seluruh universitas alumni Universitas Muhammadiyah Metro, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Metro, pastikan umroh bersama Cahaya Multazam. Kenapa? Karena saya juga alumni Universitas Muhammadiyah Metro, dan insya Allah kalau umroh di Cahaya Multazam banyak keberkahan. Kenapa? Karena Cahaya Multazam selalu mempunyai cita-cita, bahkan sudah dipraktekkan itu memberangkatkan para penghafal Quran, yatim duafa, dan guru ngaji. Dan salah satu yang mendapatkan bonus umroh gratis di Cahaya Multazam yaitu alumni Universitas Muhammadiyah Metro yang hafiz 30 juz. Dan insya Allah pada bulan Juli nanti Cahaya Multazam akan memberangkatkan adik Alif yang cacat, keterbatasan khusus, insya Allah akan kita umrohkan secara gratis bersama Cahaya Multazam. Harapan besar dari kedua belah pihak adalah mendapatkan kepercayaan yang lebih luas dari masyarakat yang menjadikan PT Cahaya Multazam sebagai bidang utama dalam perjalanan haji dan umroh di kota Metro dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Saya atas nama Ketua KBIHU Arafah PDM Kota Metro, merupakan KBIHU yang memberikan layanan terhadap manasik haji reguler maupun perjalanan umroh dan haji plus. Dalam pelaksanaan layanan manasik haji reguler, kami laksanakan secara mandiri KBIHU Arafah, namun dalam layanan perjalanan haji plus maupun umroh, kami kerjasama dengan PT Cahaya Multazam Penuh Cinta yang merupakan PT layanan umroh yang sudah bonafit yang diketahui oleh Haji Muntaha Al-Mubarak MPDI yang merupakan travel yang kami percaya karena travel Cahaya Multazam merupakan travel yang terpercaya selama berdiri sejak tahun 14 sampai tahun ini. Insya Allah belum ada pernah trouble, dan ketika ada hal suatu pun direktur cepat mengambil langkah sehingga menjadi kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa.
Dan karena kami merupakan Kafiyah Arafah milik Muhammadiyah, kami juga dalam rangka menjaga kepercayaan layanan terhadap jamaah haji dan umroh, maka kami juga tentunya memilih PT Jamaah Multazam Penuh Cinta dalam kerjasama untuk layanan perjalanan haji plus dan umroh. Harapan kita, Kafiyah Arafah dengan kerjasama dengan PT Jamaah Multazam mendapat kepercayaan juga dari masyarakat untuk layanan yang prima, layanan yang nyaman, layanan aman dalam perjalanan haji plus dan umroh, sehingganya Kafiyah Arafah Kota Metro harapannya menjadi lebih besar, lebih terpercaya di Kota Metro, dan satu-satunya Kafiyah Arafah milik Muhammadiyah di Kota Metro yang sudah melayani perjalanan umroh dan haji plus. Ya, alhamdulillah ya, kami dari pendampingan kemarin bersama Cahaya Multazam dan 40 jamaah, alhamdulillah ya, ternyata tim-tim dari Cahaya Multazam memang luar biasa. Kita mulai dari bandara di Bandar Lampung ya, di situ sudah ada tim handlingnya, terus pengaturan tiket, pengaturan tas sampai boarding pass semuanya sudah diatur oleh tim dari Cahaya Multazam. Dan perjalanannya menuju ke Jakarta dari Soekarno-Hatta juga sudah disediakan tim handlingnya, serta petugas-petugasnya, sehingga para jamaah nyaman, tidak perlu membawa koper sana sini, dan di sana ada istirahat nyaman di tempat gedung yang sudah disediakan, di situ bisa istirahat, bisa tidur para jamaah, sehingga bisa beristirahat sebelum keberangkatan. Demikian UM Metro News sore kali ini, saya Indah Putri Amalia Adha, pamit undur diri dan sampai jumpa.